Langkahku terhenti karenamu, dan aku terdiam tanpamu. Seolah alam pun bercerita ketika kita bersama. Gini, Mal, kita mau cari jalan keluar. Kita sengaja kumpulnya di sini biar lebih bebas aja ngobrolnya. Udah berapa lama sih kamu pacarannya, Mal? 2 tahun. Yaudahlah, kalau menurut gue mah ya, gak apa-apalah, Mal. Asal jangan ketahuan, oke? Gus, gak apa-apa gimana atau maksudmu itu? Maaf ya, Mala. Maaf banget. Bukan maksud aku menggurui. Wala takok robu zina. Jangan kamu mendekati zina. Karena itu perbuatan buruk dan keji. Gini ya, Mal. Pertama, ini soal peraturan di asrama. Kamu udah tahu kan apa kata Miss Siti? Kedua, ini soal masa depan kamu. Kalau boleh aku sumbang saran sih lebih baik kamu jadi single lilah dulu aja kayak kita. Hah? Kita? Kalau gue mah karena emang belum laku aja. Single lelah gue mah. Single lilah. Single lilah itu bahasa kekiniannya jomblo itu kan? Iya, kayak kata si Kang Abay. Si Kang Abay? Tukang pijit? Bukan, tukang cendol. Yang serius dong. Jadi target nikah kamu kapan, Mal? Belum tahu sih. Ya udah, kalau gitu lebih baik jadi single lilah dulu aja. Sambil kita bikin target rencana menikah. Nanti perjuangkan cinta kita ketika kita sudah benar-benar siap dan dekat dengan target menikah. Bisaan sih, Rara. Pantes kamu, Ra. Jadi tukang omep. Betul itu. Apalagi perempuan zaman sekarang itu ya, banyak yang jadi korban pacaran. Sampai-sampai jadi korban perzinahan. Ih, ngeri. Soalnya perempuan itu susah loh ngendaliin perasaan. Ya, baperan. Kalau kata anak Twitter itu bucin itu loh ya namanya. Oh. Nah, itu banget. Tuh, Mal, dengerin mamah dedeh dari tanah Jawa. Laksanakan. Jadi, malah harus putus gitu? Bukan putus, Mal, tapi lebih mengikhlaskan. Oh, tetep putus-putus kene hadah. Insyaallah, Mal. Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk hamba-Mu yang berhijrah. Nah, itu pas banget. Semangat ya. Kamu bisa. Bisa. Assalamualaikum, Dewa. Kamu kenapa sih? Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada minta putus. Jangan bilang karena BJS naik loh ya. Apa hubungannya? Justru itu, kamu gak ada minta putus. Pertama, karena memang peraturan di asrama gak boleh pacaran. Terus? Iya, itu udah cukup kuat kan alasannya. Itu kan bisa diakalin. Kita bisa diem-diem kok. Tapi Allah tahu. Allah Maha tahu. Aneh kamu. Aku gak aneh. Aku justru semakin normal. Oh, maksud kamu hubungan kita selama ini gak normal, Ana? Aku gak normal gitu. Menurut pemikiran aku saat ini, enggak. Kenapa? Coba kamu jelasin sama aku. Normal manusia itu diukur saat dia mau nurut sama yang telah menciptakan. Semakin nurut, ya semakin normal. Ya, terus mana perintah buat putus? Gak ada kan? Dewa, perintahnya udah jelas. Dua insan yang saling mencintai ada dalam pernikahan. Emangnya kamu sudah siap menikah sekarang? Iya, belum sih. Tapi aku serius sama kamu, Mal. Aku juga belum siap menikah. Jadi, kalau kamu memang serius nyata sama aku, kasih aku sekarang. Assalamualaikum. Ma. Waalaikumsalam.
Maksudnya ini. Mendapatkan SP1 karena melanggar peraturan. Dan teman-teman kamu kena hukuman membersihkan kamar mandi karena kelalaian kamu. Oke, sekarang kamu boleh pergi. Kali-kali dehnya, Mang. Aduh, ya Allah. Badan rasa narik, set, nyikat WC. Gak apa-apa lah, olahraga. Iya, lagian seharusnya itu gak dihukum loh. Karena mutusin pacar sama pacaran kan beda. Gak apa-apa, udah terjadi. Maaf ya, teman-teman. Santai, Mal. Begitulah hukum kita. Sering tak adil pada yang kecil. Oh, padahal pemimpin yang adil itu jaminannya surga loh, guys. Kok bau ya? Sepertinya ada anak so cantik nih sama teman-teman yang baru dihukum. Kasian ya. Kamu ngomong apa sih? Kalian pernah gak sih ngerasain kepala kenapa? Nah? Udah, gak usah dilayanin ah. Kamu ngajak panahan sama aku. Udah yuk, ke kantin aja. Kenapa? Udah, dulu deh. Ayo, anak STM harus berani dong. Udah, apa jadi bertengkar sih? Lo diem aja deh, mendingan urusin dia tuh pacar lo. Dasar bucin. Sorry Sil, kayaknya kamu udah keterlaluan deh.
Jada ini ku ucapkan sang.